Masih bersama saya Wiwi Loresa dalam Kompas Pekalongan. Ratusan warga saling berebut puluhan gunungan hasil bumi yang diarak dalam rangka rangkaian hari jadi Kabupaten Tegal Rabu siang. Arak-arakan gunungan hasil bumi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemakmuran dan hasil pertanian yang melimpah. Arak-arakan gunungan hasil bumi yang sedang dikirap di depan rumah dinas Bupati Tegal pada Rabu siang diserbu warga. Pawai gunungan hasil bumi ini merupakan rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Tegal ke-422 yang jatuh pada tanggal 18 Mei 2023. Warga pun meyakini akan mendapatkan berkah dari sayuran atau buah-buahan yang mereka dapatkan. Sehingga mereka rela berebut demi mendapatkan apa saja yang dibuat gunungan hasil bumi. Ada sayuran, ada ikan, ada buah di Jatinegara, pakai jangkau dan lain sebagainya. Ya, kita seharusnya sebagai masyarakat harus bersyukur atas nikmat Allah. Wujud syukur kita ya, kita sedekahkan kepada masyarakat kita. Jadi semangat bersedekah. Bersamaan arak-arakan gunungan hasil bumi juga digelar kirap Tombok Kiai Pleret dan Pataka Pakta Integritas yang diserahkan oleh keturunan pendiri Kabupaten Tegal, Ki Gede Subayu, kepada Bupati Tegal, Umi Aziza. Macam-macam sayuran. Singkong, terong, cabai, pisang, wortel, kentang. Ya, hasil bumi lah. Susah enggak, Bu? Rebutannya susah enggak? Ya, susah lah. Susah, senang. Berkahnya senang. Tombak Kiai Pleret dan Pataka selanjutnya akan diarak dari Rumah Dinas Bupati menuju kantor DPRD Kabupaten Tegal pada Kamis pagi. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal.